untuk PW1 kita sudah melaksanakan semua pergeseran kemarin untuk kegiatan kita monitor, kemudian kita sudah disampaikan termasuk kalau tidak salah kita laksanakan Pak ya. Kita laksanakan winter. Itu kegiatan teritori yang terutama yang paling banyak. Memang kita yang kita pedomannya adalah direktif dari Satuan Atas. Kalau kita berbicara masalah latihan, begitu ada SD, turunkan direktif, turun lagi harus membuat RGB ke apa, Danlab, paparan di situ dibuatlah Danlab, baru Danlab waktunya bagaimana, ini ya, udah sesuai belum? Itu kalau di latihan, ini kegiatan. Begitu ada kegiatan, ini ya, ada perintah untuk melaksanakan kegiatan, turun direktif. Direktif kalau di di sekapren ini namanya POK ya, perintah operasional kegiatan. Nah setelah ada itu baru dibuatlah renlag ya, rencana pelaksanaan kegiatan. Dari rencana pelaksanaan kegiatan itu maka harus dibuat ada namanya TOR, Term of Reference, atau KAK, kerangka acuan kerja. Di situ baru turun lagi dibikinkan namanya rencana anggaran belanjanya, RAB. Baru dibuat dilaksanakan, buat laporan, lap-lap dia. Ya.